Tragedi Kanjuruhan. Tangisan di malam kelabu, rembulan pun berhamburan durja, asap pekat telah menelan jiwa, gemetar pada kekalutan, entah di mana jalan keluar. Di tempat bergemah pekik amarah, inilah wajah negeri yang hanya mengentengkan nyawa. Sungguh miris negeriku ini. Kanjuruhan meratapi perih, air mata diterpa dari mata yang buta, nafas dicabut dari kerongkongan yang tercekat, udara sudah terlalu sulit untuk dihirup, raungan dan rintian ada di mana-mana, umpayan kata, makian lontar terlontar, harga sekeping nyawa telah digadaikan. Akankah ada tanggung jawab dan kewajiban yang didustakan? Negeri ini berduka atas kemeriahan sepak bola yang telah menjadi malaikat maut. Apakah ada yang bisa menukar dan mengembalikan jiwa yang hilang? Kurang lebih dari 125 orang yang telah meninggal. Andaikan tragedi ini tidak terjadi, mungkin ratusan orang akan kembali bertemu dengan keluarganya. Anak, istri, suami, ayah, dan ibu. Tetap akan ada ayah yang begitu datang rumah, langsung berguling-guling, bercanda dengan si kecil. Mereka tetap akan ada ayah yang bangun pagi, menyalakan motor, dan mengantarkan anaknya sampai gerbang sekolah. Pernyataan sedih yang pasti diulang-ulang dalam tangis seorang ibu yang melihat anaknya telah berpulang. Kenapa bukan nyawaku? Kenapa? Kenapa harus anakku? Kenapa harus anak sekecil itu? Bukankah kita telah sepakat bahwa tidak ada sepak bola yang seharga dengan nyawa manusia? Tidak ada. Tidak ada poin dalam sepak bola yang lebih penting dari nyawa. Jika ada sepak bola yang lebih penting dari nyawa, maka kami siap hidup tanpa sepak bola.